yang di sebelah sini. Ini mereknya Western. Nah, untuk saran, teman-teman bisa cari atau coba lihat dari linernya sendiri yang agak tipis, teman-teman. Liner ini agak tipis karena ini nentuin karena kedepannya nentuin performa motor, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan antara liner yang satu ini dan dengan yang ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mehmet Timis. Tentunya masih di channel yang sama, yaitu channelnya Vespa Urana. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas cara memilih blok atau boring lokal tapi serasa orisinil. Si blok ini kan kita menentukan buat touring harian juga, oke. Gimana sih caranya? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi yang teman-teman baru aja mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Seperti apa teman-teman video dari cara memilih blok atau boring lokal serasa orisinil. Kita lanjut videonya, teman-teman. Oke, di sini ada dua blok. Ini sama-sama lokal ya, teman-teman. Ini ada blok lubang 5. Ya, yang sering kita jumpai kan teman-teman sering lihat seperti boring seperti ini. Nah, yang ingin saya bicarakan dan saya kasih saran untuk video kali ini, bila teman-teman cari blok atau boring lokal, teman-teman pertama harus perhatikan dari liner ini, teman-teman. Dari liner ini. Nah. Oke. Karena beda merek itu beda juga linernya. Seperti ini mereknya ini beda. Ini mereknya kalau nggak salah, nggak tahu Jaing atau apa yang di sebelah sini. Ini mereknya Western. Nah, untuk saran, teman-teman bisa cari atau coba lihat dari linernya sendiri yang agak tipis, teman-teman. Liner ini agak tipis karena ini nentuin kan kedepannya nentuin performa motor, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan antara liner yang satu ini dan dengan yang ini. Nah, ini oversize-nya sudah 12 m, sedangkan yang ini baru 3 m. Tapi tebalnya hampir mau sama, teman-teman. Tebalnya tuh hampir mirip sama. Nah, biasanya di liner tebal seperti ini, teman-teman, motor tuh cepat minjem atau performanya tuh kurang. Karena kenapa? Karena liner tebal, dia buang panasnya tuh lama panas, terus buang panasnya tuh lama. Beda dengan yang linernya tipis seperti ini. Saya sering pakai ya, teman-teman, boring seperti ini merek Western, tapi saya juga lihat dulu liner dari boring tersebut. Kalau umpama tebal banget, saya nggak pakai. Nah, kalau umpama linernya bagus seperti ini bisa enak sih, teman-teman. Ini hanya solusi ya, teman-teman, buat teman-teman yang mau pilih boring atau blok lokal. Ya, kalau lebih enaknya sih pakai orisinil, teman-teman. Tapi kan harga boring Vespa sekarang kan teman-teman tahu sendiri kan harganya gimana. Nah, kenapa saya berani bilang boring lokal ini enak? Ini ada motor salah satu nih. Ini yang motor yang sering kita bikin konten dari mulai pemasangan CDI grand segala macam. Ini terus terang ini boringnya Western juga. Dia oversize 4 m. Terus terang, saya pakai ini kemana-mana nih, teman-teman. Tiap hari mau touring mau kemana saya pakai ini. Alhamdulillah enak. Makanya saya berani ngasih saran buat teman-teman cara milih blok atau boring Vespa.
seperti itu teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga perhatikan, di pasaran banyak sekali merek-merek ya, ada J, PA, yang sering, yang paling enak boring atau blok lokal itu Western, terus yang paling enak ada juga Vitalia, terus kalau dulu sih ada juga Kulko, nah itu Kulko enak, meskipun dia lokal tapi dia enak, enak bener. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak percaya untuk boring lokal seperti apa performanya, kita nyalain motor yang warna ini teman-teman, yang sering kita bikin konten. Oke, kita nyalain dulu teman-teman seperti apa suaranya. Terus terang enak. Saya pakai ini motor. Nah, itu suara dari boring lokal teman-teman, merek Western. Nah mungkin untuk secara finishing, untuk masalah bang, kadang-kadang boring lokal suka ngejam atau gini. Nah teman-teman, untuk mungkin itu di cara quarternya teman-teman, untuk quarternya pas bagian finishing itu harus benar-benar bagus teman-teman. Usahakan di sisi dinding ini nggak ada yang tajam. Ini solusi cara untuk ini ada tajam, ini biasanya ini ada tajam. Biasanya itu berhubungan dengan tukang quarternya teman-teman. Kalau tukang quarternya rajin, dia dilemer dulu supaya ini nggak tajam. Enak lah. Yang penting finishing dari quarternya itu bagus. Insya Allah hasilnya juga maksimal. Dan mungkin itu teman-teman video dari saya cara memilih blok atau boring lokal serasa orisinil. Seperti saya bilang, bila kita ingin tahu, kita harus cari tahu. Bila kita sudah tahu, maka kita bisa berbuat sesuatu. Jangan lupa dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Salam kumis di Nusantara.